Okay, assalamualaikum. So last week kita dah try Mami Ghost Paper, yang mana pemenangnya tak tahu siapa menang, sebab dua surrender. Okay, so kali ni kita sebenarnya kita salah strategi. Sepatutnya kita kena try yang ni dulu. Baru pergi Ghost Paper. Tapi kita langkau, tak pergi yang second. Sebab orang kata level Ghost Paper tu first, yang ni second. So kita patah balik, kita try yang tunjuk sikit. Apa dah? Challenge dia macam mana? Okay, challenge dia taklah radical sangat. Tapi siapa yang kena habiskan syaratnya, okay. Habis tak habis, tapi siapa yang ambil air dulu dia kalah. Itu je, simple. Siapa yang minum air, bersulamkan air, okay, consider kalah. Orang kata ini level apa, makam dia rendah sikit pada Ghost Paper. Ini lebih pada nak nak hilangkan rasa tumpuan pedas tu. Ada ayam. Okay, kita standby. Okay. Ais pun dah standby. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Mulalah, cepatlah. Okay. Satu, dua, mula. Okay. Sedap mana sedap? Sedap. Dia macam dia pedaskan mi kari. Kita kalau dah layan Maggi dah lama, memang kita dah rasa feel dia. Mayuh. Sudah. Tapi jangan lama sangat. Makan je. Mana habis, Mam? Minum air. Minum air, kan? Jadi moral support kepada anak saya. Kita dah dapat menang. Mama, kita suka. Minum air lah. Minum air tak pedas. Belum juga lah, tapi tidak sekejam Ghost Paper. Dan berpeluh juga lah, sebab kita bukan jenis paham pedas. Tapi layan, sebab dia bukan pedas yang artificial. Dia pedas yang kata natural punya lah, chili punya. Tahap kepedasan dia tu kita boleh terima. Dan dia tak adalah macam Ghost Paper tu, dia menyerang tu macam macam hantu tu lah. Dia serang tegak tu, leher, mulut rongga semua, sampai kepala, sampai ke otak. Tapi yang ni okey je lah. Relax lah. Okay, so ada challenge tak ni? Sebab kita tak campur apa-apa pun. Kalau tu kan dia kata tambah lagi cili-cili pedas, cabai ke apa semua kan. Tapi dua-dua dah habis, so kita survive. Cuma pemenangnya kita tahu. Siapa yang surrender, minum air dulu. Okay, itu saja. Okay, bye-bye.